Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok semalam ternyata tanpa sepengetahuan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pengumuman kabinet akan dilakukan 1-2 hari ke depan. Berikut penjelasan Wakil Presiden Yusuf Kala. Siapa di sana panggung segala macam? Tidak tahu. Saya kan sudah bilang kalian kemarin bahwa tidak malam ini. Ada kesepakatan yang belum selesai nih Pak? Hah? Ada kesepakatan yang belum selesai atau gimana? Iya kan. Coba lihat berapa hari, mesti bawa ke KPK. KPK membalas, kita mesti jauh, mesti periksa ulang. Kan gitu. Menyeimbangkannya lagi, cari calon baru lagi. Tanya dong yang bikin acara. Jangan tanya saya. Nggak tahu lah, tunggu aja nanti. Tunggu aja. Atau Pak Presiden kemarin gagal mengajak Bapak ke sana. Ah, yang benar aja. Kalau Presiden ngajak, pasti saya ke sana dong. Pak, pindah apanya mau diumumkan itu aja Pak, dulu. Pindah,